Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Waidi. Nah, teman-teman sudah menyaksikan belum video part 1 dan 2? Nah, kali ini saya dan teman-teman Kalong KCC Kanop akan memutari ring rawa pening. Nah, jalur yang dilewati ternyata basah teman-teman, hujan-hujan di perjalanan sampai di tempat kita istirahat. Nah, kali ini di part 3 teman-teman, jalur yang dilewati pokoknya syahdu banget, jalur pinggir sawah dan pinggir rawa, pokoknya asik banget buat gue muterin di ring rawa pening. Nah, buat yang penasaran rute yang saya lewati, pokoknya ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jika dirasa bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Ya, ketemu jalan alus mulus Raten Tuntang teman-teman. Aduh, kawan aku menyiup. Yuk, akhirnya sebentar lagi sampai tempat makan ya, ternyata masih jauh. Menggigil, putih. Semedok ini kulitnya. Ini sepertinya Om Abis ya, wes. Kewer-kewer. Boyo urung. Es boyo urun. Nek makanan wis yo. Jadi wis mulai kademen no ya. Aduh, tapi nikmat tenan iki. Hujan-hujan. Mas Abi disalip. Sepertinya sudah mulai pada panas. Menuju tempat makan. Ayo nanjak, tambahi. Hehehe, menarik bukan teman-teman yang pakai mantrol seperti ayam dikasih cat itu. Belok kiri wong, gue nganten toh iki. Ya wes yo, gue nganten toh mas, gue nganten. Yo, akhirnya disambut sama bedek. Antri karena ada mobil. Oh ini loh penganten. Oh parkirannya banyak. Tamu ini dong yuk. Wah ini desa ada angkot om. Masih ada angkot. Sini masih ada angkot ya pak. Oh ya alhamdulillah. Moda transportasi umum mana lebih enak. Yang penting bisa terintegrasi ke semua moda. Kurang berapa kilo lagi pak? Oh 1,5 kilo lagi ke warung makannya. Yuk lanjut. Tempat yang kita tuju seperti tadi ternyata. Wow. Masya Allah, awas kalian. Tapi jadi om, bah, sawahnya itu loh teman-teman. Musim hujan ini dan oh endes. Macam ni burang tu. Oh, pokoknya tetap gue sekarang sopir ya. Dua. Eh, pokoknya aku bocahmu. Tu, dah dua ni. Yang belakang ni. Eh, pasti pak. Yang ni. Yo. Rombongan bapa-bapa di belakang. Dek langkung mbah. Samae. Epic view ini. Hati-hati kelapa. Duh Gusti. Ojo ono bedek iki. Pokoke jalan metu tengah sawah iki. Aduh, 1,5 katanya. Ini sawah ya teman-teman. Jalannya yo cocok nih. Telis punya nyali buat berusukan. Mas Andri asum lah, asum banget jerojok. Itu jerojok nih. Wah yes. Pokoknya selah kaget nih. Ini mbak gue ngawal nih. Kameranya nanti telus sih kayak.
Yo, di sepanjang perjalanan ternyata ada warung-warung yang menyediakan ciri khas kopi atau apa ya, pokoknya di sini wong nom-nom. Ah, ning ngarep iki. Nganten, Om. Pokoknya langsung golek sing anget-anget ya. Luar biasa ini pemilihan tempat makannya. Rumah makannya iki lho, Om. Langsung ya, masuk. Ya Allah. Apa yang kau cari, wahai anak muda? Ini saya baru tahu pertama kali nih, tempat nikahan di tengah sawah. Om Andri, tempat nikahnya apa ya? Konsepnya? Ini warung sawah lho. Warung? Asik ya? Loh pak? Tempatnya asik ya pak? Tengah sawah ya? Baru pertama kali itu, pelaminannya itu. Ya Allah, saya baru tahu ini, tapi benar-benar tamu ini spesial loh itu. Sawah ya teman-teman. Wah, masih mendung nih. Jadi nikmatnya hujan-hujan. Wes, terus kayak gini teman-teman. Adem lapar, tapi ya karena banyak temennya, rame-rame jadi nggak terasa nih. Satu orang ketuk-ketuk di tempat makan ini. Mas Jono mas, tempat makan ini. Wah, ini di prank nih teman-teman. Wah, katanya 1 kilo, 1,5, 500. Tahu sih mati. Masya Allah, sabunnya nggak bisa ditolak ini. Jalur ini teman-teman. Wah, sepeda apa ya mas? Sayangnya pas hujan mas. Iya ya. Aduh. Ya Allah, kapan kesini lagi? pokoknya wajib remisi nih kalau cerah nih. Duri tenang teman-teman. Pinggir rawa itu memberikan suguhan sawah-sawah dan pegunungan. Bukit-bukit yang sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah utara rakyat. Jalan ini loh. Api. Pinggir sawah. Wah, alhamdulillah teman-teman sampai juga di tempat kita istirahat daringan ke Songo Kultur. Tempatnya bagus banget loh teman-teman, apalagi kalau pas view-nya cerah dapat pegunungan dan bisa lihat rawa. Yang berteduh sambil mencicipi. Nah, ini ya piknik mobil ya. Akhirnya kita kesini juga. Ngalamat gege adem. Adem. Akhirnya yang kita tuju. Ya teman-teman. Wah, hujan-hujan paling sabun nih pak. Mobilnya apa nih pak? Yuk, kita tuju dulu. Tantangnya mobil-mobil awak dhewe numpak pit. Mana? Dua aman toh? Aman. Yang di? Jangan kuat. Gini? Aman. Hati-hati. Wah, lakak es jopo tadi. Gimana pak? Wah, pohonnya ambiar. Wah, ambiar tak kira aman ya. Yus, istirahat. Mas, ada gemuriran yang kuno mas. Eh, kau coba lho, membayar lho, malah ada lho. Enggak. Hei, apa lagi? Aduh, dingin. Tapi finish. Ye. Jatuh. Pengorbanan. Tiap hari Minggu jatuh, Don. Wah, enggak apa-apa, Mas. Kan banting kok. Yang penting saya bisa nyoper. Ini teman-teman, tempat makan kita. Jaringan, Mbah, namanya. Mobil-mobil semua ya. Kita sepedaan aja. Daringan ke Songo Kultur, view-nya mantap banget teman-teman nih. Selain bisa lihat pematang sawah, bisa lihat rawa pening sama gunung-gunung. Ada Gunung Kendil, Gunung Gajah, Gunung Telomonyo sama Merapi Merbabu, tapi nggak kelihatan teman-teman. Yang sebelah sana cerah nih. Sidomukti, Bandungan, yes. Itu ada apa itu? Oh, itu Saloka atau apa itu, Pak? Itu Saloka atau apa itu? Oh, ya. Ternyata deket ya.
Oke teman-teman, kita disuruh naik ke atas sana yang lebih view-nya apik, tingkat gerba. Alhamdulillah teman-teman finish di Daringan Semol Kultur jam 12 lebih 14 nih. Sambil ngeteh, sambil adem, kok adem loh. Berteduh. Ini tinggal nunggu makan siang aja teman-teman. Wah, luar biasa sepanjang perjalanan hujan-hujan nih. Saya mau tanya dulu. Ibu-ibu gimana? Alhamdulillah sudah duduk. Ketemu teh toh? Iya, terus anget. Alhamdulillah. Wah, ini Mbak Tejo mantep nih. Hujan-hujan. Tuh, kelihatan toh gunung Telong Moyo, Gunung Gajah, Gunung Kendil sama Merbabu. Tapi tipis-tipis. Ya, mantap nih, harus remedi lagi Pak Widi. Teman-teman mohon maaf nih karena waktu saya sudah mau habis, saya di sini dulu. Mungkin itu saja perjalanan kita teman-teman dari Kalong ke Songo, KCC dan Kanok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.